Macam mana pun kita tak boleh nafi yang larang benda bid'ah ni Nabi. Bukan saya, bukan tuan-tuan, Nabi. Nabi yang larang, Nabi yang kata wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu dengan perkara bid'ah dalam agama. Benda baru ni. Hati-hati kamu dengan benda baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Kerana semua benda baru tu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat. Nabi yang kata. Kalau Nabi tak kata, kita pun tak kata. Baik, tuan-tuan. Katalah kalau ada satu orang bersin. Bersin depan kita. Lepas tu dia kata, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah dan salam ke atas Rasulullah. Agak-agak tuan-tuan, betul ke tak betul benda yang disebut? Salah ke tak salah? Orang bersin depan kita, lepas tu dia kata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salam ke atas Rasulullah. Tuan-tuan rasa betul ke tak betul? Betul? Okey, katalah tiba-tiba datang seorang pemuda, muka tak handsome, gelap gelita, kan? Muka, tengok muka pun memang tahulah ini jenis muka minta kasut saiz 9 ni. Datang-datang dia beritahu, dia kata apa yang awak sebut ni tak betul. Sebutlah alhamdulillah, jangan sebut wassalamu ala rasulillah, tak betul. Agak-agak tuan-tuan, teguran dia betul ke tak betul? Agak-agak lah, jangan kata mana boleh agak-agak, dah agak-agak dulu. Saya nak tengok macam mana cara fikir tuan-tuan. Agak-agak lah, teguran kawan ni betul ke tak betul? Tak apa, ini bukan nak bagi fatwa, ni saja nak bincang-bincang kan. Ha, kalau jawapan tu nampak macam bodoh, tak apa, orang lain tak tahu, kita je dalam dewan ni sama-sama bodoh, tak apa. Agak-agak salah ke tak salah teguran dia? Hai, dia bagi salam kat Nabi tu, salah tak? Siapa kata salah teguran itu? Angkat tangan. Yang lain jangan tengok belakang, tengok depan saja. Teguran itu adalah teguran Ibnu Umar kepada seorang lelaki yang bersin di depan dia. Ketika mana seorang bersin depan dia, dia kata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, segala puji bagi Allah dan salam kepada Rasulullah. Apa kata Ibnu Umar yang merupakan sahabat yang belajar dengan Nabi, orang yang kuat ikut sunnah Nabi? Dia kata lais nahnu naqul assalamu ala rasulillah, nahnu nusallim ala rasulillah, walakin laisa hakadha ala man ar-rasul. Kami juga memberi salam kepada Nabi, tapi bukan macam ni cara kamu sebut bila kamu bersin. Bukan seperti ini yang Nabi ajar. Yang Nabi ajar apa dia? Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah ala kulli hal. Kerana yang Nabi ajar, bila kamu bersin, sebutlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bagi setiap keadaan. Agak-agaklah kalau Ibnu Umar hidup zaman ni, dapat tauliah tak? Orang kata kau tak boleh ni, walau belajar dengan Nabi teruk sangat, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Satu. Kedua, tengok contoh nombor dua. Ada satu orang, dia masuk ke masjid, azan subuh dah, lepas tu dia tengok imam pun tak ada lagi, qabliyah subuh lah kejap, dia salat qabliyah subuh. Salat qabliyah subuh berapa rakaat? Berapa rakaat? Dua. Kan? Dua rakaat. Tengok imam tak keluar lagi, salat lagi lah, tambah lagi dua. Tengok imam pun tak bangun lagi, salat lagi dua. Lapan rakaat dia salat. Bagus tak? Nampak bagus kan? Katalah tiba-tiba satu orang masuk, dia tengok, dia kata tak betul ni, solat qabliyah subuh dua rakaat saja.
Kita nak kata apa pada teguran ni? Apa salahnya dia solat tu? Takkan solat masuk neraka? Teguran inilah yang diberikan oleh seorang faqih daripada 7 orang faqih yang berada di Madinah, iaitulah Sa'id Ibnul Musayyib, anak kepada sahabat yang namanya Musayyib Ibnul Hazan. Dia anak sahabat, dia tabi'in, dan dia menantu kepada Abu Hurairah. Bapak dia sahabat, pak mentua dia pun sahabat Nabi. Dua-dua sahabat Nabi. Dia kata apa? Dia kata, makan macam ni yang Nabi ajar. Nabi ajar 2 rakaat je. Apa jawapan kawan ni? Kawan yang solat ni, dia biasalah jawapan dia. Standard lah jawapan. Allah tidak akan mengazab aku kerana aku solat. Takkan solat masuk neraka. Apa jawapan dia? Sa'id bin Sa'id. Ya, Allah Ta'ala tidak azab kau kerana kau solat. Tetapi Allah mengazab kau kerana engkau bercanggah dengan sunnah. Kerana engkau berbeza dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka sebab itu Huzaifah pesan, kullu ibadatin lam yata'abba lam yata'abbadaha ashabu Rasulillah SAW fala ta'abbaduha. Semua ibadat yang sahabat tak buat, mana-mana sahabat tak pernah buat, kamu jangan buat ibadat tu. Fa innal awwal lam yatruku lil akhir maqala. Kerana golongan awal tidak pernah meninggalkan ruang untuk golongan akhir tambah sesuatu yang bukan ibadat. Si? Kul dia kata, tak apa ustaz, yang penting niat baik. Tuan-tuan, cuba bagi saya satu contoh dalam dunia ni bid'ah yang orang buat niat tak baik. Cuba bagi satu contoh. Kalau niat tak baik tu bukan bid'ah. Kalau niat tak baik tu maksiat. Sebab tu ada beza antara bid'ah dengan maksiat. Maksiat ni benda jahat. Bid'ah ni memang orang tu nak buat baik, tapi cara tak betul. Cuba tuan-tuan bagi tahu kat saya. Bagi tahu kat saya, di mana salahnya bila satu orang yang kata Ali afdal daripada Abu Bakar? Dia sayang Ali lebih sampai dia kata Abu Bakar tak layak jadi khalifah. Salah. Kalau ikut sayang Ali, salah. Tetap kita kata mereka ahli bid'ah, Syiah. Pasal apa? Pasal mereka percaya satu benda walaupun niat baik, tetapi mereka percaya satu benda yang tidak ditunjukkan oleh Nabi. Sayang ke Ali punya pasal, dia kata tak boleh. Ali tak boleh jadi sahabat biasa, dia mesti jadi imam setelah daripada Rasul. Imam yang maksum. Sayang ke Ali, jadikan dia maksum. Salah sayang punya pasal? Salah ke sayang sahabat? Tak salah. Tapi kamu telah meninggikan martabat Ali lebih daripada had. Sedangkan Islam tak pernah kata benda macam tu. Kamu menambah satu benda dalam agama yang perlukan kepada dalil, tapi tak ada dalil, maka ia adalah bid'ah. Nombor berapa? Nombor 3. Last. Sebab bid'ah ni syok sikit kan? Nombor 3. Agak-agak tuan-tuan, satu orang yang bawa jenazah. Saya bagi contoh lain lah. Satu orang, dia salat tarawih. Sebab contoh ni dekat yang kita. Dia salat tarawih malam ke 7. Salat malam ke 7 di sini. Pada rakaat kedua dia baca surah Al-An'am secara penuh. Surah Al-An'am secara penuh rakaat kedua. Agak-agak salah. Rakaat pertama dia baca surah biasa, rakaat kedua dia baca surah tu. Salah. Imam Nawawi kata salah. Sebab apa? Sebab mana dalil kata kena baca surah tu? Bukan salah baca surah tu, tapi dia menganggap baca surah tu ada fadilat khusus, sedangkan dalil tak ada. Orang bawa jenazah. Masa bawa jenazah dia zikir dengan suara yang agak sedikit tinggi. Ditinggikan suara masa berzikir dan baca Quran waktu bawa jenazah. Salah atau tidak? Hai, tuan-tuan bukan bawa jenazah. Al-Fatihah 3 kali langkah. Kan? Langkah pertama Fatihah, langkah kedua Fatihah, langkah ketiga pun Fatihah. Imam Nawawi kata ia adalah bid'ah.
Kerana pada waktu tu sepatutnya bertafakur, bukan meninggikan suara membaca Al-Quran dan berzikir. Kerana golongan salafus salih yang awal, ketika mereka membawa jenazah, mereka diam dan khusyuk memikirkan tentang kematian. Semua ni menunjukkan kepada kita bahawasanya perbahasan bid'ah tak bid'ah ni adalah perbahasan ilmu, disebutkan bukan oleh golongan-golongan ustaz muda hari ini, disebut juga oleh golongan-golongan ulama salafus salih sebelum daripada kita. Kenapa mereka sebut benda ni? Kerana nak menyelamatkan agama. Kalau tidak ada golongan yang begitu keras dengan bid'ah, maka agama kita akan menjadi seperti mana agama ahli kitab yang dirosakkan oleh tangan-tangan padri. Maka sebab itu golongan para ulama yang ikhlas, yang Rabbani, seperti Al-Imam Nawawi, seperti Al-Aiz bin Abdul Salam, seperti Ibn Rajab Al-Hambali, mereka ini ikhlas berbicara tentang bid'ah dan mengecam mereka yang melakukan perkara bid'ah. Tetapi kita tak nafikan, dalam nak menentukan sesuatu amalan itu bid'ah, kadang-kadang ada khilaf. Baca doa kunut, tanda tangan ke tak tanda tangan? Tadi tuan-tuan baca doa kunut, witir, tanda tangan ke tak tanda tangan? Tanda tangan. Kalaulah kata ada ustaz kata, tiba-tiba ustaz datang ke sini, dia kata tanda tangan waktu witir tu bid'ah, tuan-tuan marah tak kat ustaz tu? Nak marah ustaz tak berani, marah orang yang jemput ustaz tu. Pasal apa kau jemput dia? Ha, kan? Tetapi yang kata bid'ah menadah tangan sewaktu doa kunut itu adalah ulama mazhab Syafi'i yang namanya Al-Aiz bin Abdul Salam. Aiz bin Abdul Salam, Izzuddin bin Abdul Salam menghukum bid'ah orang yang menadah tangan waktu kunut. Dia kata waktu kunut, baca kunut tanpa tanda tangan. Tapi Imam Nawawi yang datang kemudian daripada dia, Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i juga, Imam Nawawi yang datang kemudian daripada Aiz bin Abdul Salam, dia tak setuju dengan pandangan tu, tapi dia tak pernah kata ish, ha ni Wahabi lah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. No. Dia bagi dalil, dia kata tak bid'ah kerana Ibnu Mas'ud menadah tangan waktu kunut, Omar juga menadah tangan waktu kunut. Ini menunjukkan tadah tangan itu ada asalnya daripada zaman Nabi, kerana sahabat menadah tangan. Maksudnya dalam bab menghukum bid'ah, sebahagiannya menerima khilaf. Bila mana ada khilaf dalam nak menentukan bid'ah ataupun tidak, maka kita jangan kecam orang yang kata bid'ah. Cuma orang yang kata bid'ah, dia tak buat lah. Saya kata bid'ah, saya tak buat. Pada saya, perbuatan ni tak memberikan manfaat. Yang buat, carilah dalil untuk kata benda tu boleh. Jangan pula sentap. Oh, maksudnya aku masuk neraka lah ya? Kamu seorang je masuk syurga. Mana haji menyentuh? Dah, setiap orang tidak dipaksa untuk buat ibadat. Buatlah sekadar apa yang dia yakin. Kalau dia rasa benda yang dia buat itu bukan bid'ah, dia kena tanya ustaz, ustaz, amalan yang ustaz ajar kami ni, mana dalilnya? Kalau ustaz kata buat je, orang tua-tua dah buat, jangan tanya banyak. Maksudnya ustaz, ustaz telah ajar saya seperti mana orang Quraisy ajar masyarakat dia. Saya nak dalil, bukan nak orang tua. Kalau semata-mata dengan amalan orang tua menyelamatkan kita, Quraisy selamat dah. Kerana Quraisy juga ikut orang tua. Maka kita kena faham yang tu. Boleh berbeza pendapat. Nak kata bid'ah yang ni, silakan. Bila tak ada dalil. Orang yang kata tak bid'ah, ni dalilnya. Perbahasan itu sihat. Imam Malik rahimahullah mengatakan, Nakhai, Ibrahim An-Nakhai mengatakan salat qabliyah maghrib bid'ah. Tapi tak ada orang kata dia Wahabi. Tapi orang bagi dalil. Riwayat Muslim, Nabi kata sallu qabla al-maghrib, sallu raka'atain qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah dua rakaat sebelum maghrib bagi siapa yang nak. Menunjukkan tak muakkad lah. Salat itu sunat tapi tak muakkad, qabliyah maghrib. Mereka bantah Ibrahim An-Nakhai dengan dalil, bukan bantah dengan label.